Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share cara dapat konten video untuk promosi Shopee Affiliate secara aman, gratis, dan tak terbatas. Ini tuh bener-bener aman banget, kemudian udah gratis dan banyak banget video-video yang bisa kalian ambil. Nah, di mana cari videonya? Langsung aja simak video berikut ini. Oke, aku kasih tahu ya caranya. Pertama, kalian masuk dulu ke Shopee karena video yang aman dan gratis pastinya di Shopee, karena kan videonya itu diperlukan untuk promosi Shopee Affiliate. Tapi ini tuh munculnya khusus untuk video-video doang. Jadi kalian masuk nih ke notifikasi. Untuk teman-teman yang udah bergabung dengan Shopee Affiliate, pasti kalian selalu dapat notif atau info mengenai Shopee Affiliate. Kalian masuk ke info Shopee. Nah, kemudian di sini banyak banget ya info-info dari Shopee Affiliate. Mau itu laporan mingguan, mau itu pemberitahuan ada komisi 4% atau misalkan mengenai Shopee Partner dan lain-lain. Pokoknya tuh semuanya ada di info Shopee. Nah, kemudian kita masuk aja nih, kalau misalkan ada cek laporan mingguan, kita klik aja cek laporan mingguan. Tapi sebenarnya ini kita mau lihat video ya, atau mau ambil video yang aman, yang banyak dan juga tak terbatas gitu loh, banyak banget. Saking banyaknya kalian bisa lihat aja nanti sendiri. Kemudian ke informasi affiliate. Jadi di informasi affiliate ini sebenarnya bukan ada foto doang, video doang. Di sini banyak banget info-info mengenai penawaran terbatas dari Shopee Affiliate Program. Ada penawaran khusus untuk partner, kemudian ada tips dan trik, kemudian ada komisi ekstra, afiliasi milestone, kemudian afiliasi tim, pilihan mingguan, populer minggu. Ini banyak banget. Di sini udah ada dan sudah diinfokan oleh tim dari Shopee Affiliate, teman-teman. Kemudian caranya nih, kalau misalkan kita mau ambil video, kita masuk ke tips dan trik. Nah, klik di sini. Kemudian kalian bisa scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada contoh konten. Nah, ini dia. Nah, kemudian setelah kalian lihat bentuknya itu kayak gini ya. Jadi ada tiga folder, ada IG Story, ada YouTube, kemudian ada TikTok. Terus kita misalkan lihat nih ya yang IG Story. Nah, yang IG Story itu kayak ada folder-foldernya gitu loh. Misalkan kalian mau folder beauty, itu ada alat kuas, ada kesehatan, ada make up, peralatan olahraga, skincare, bed and body, kuku, parfum, rambut dan lain-lain. Kita lihat contoh nih, alat kuas aja ada make up, ada skincare, ada rambut. Tidak ada dokumen, berarti kita back ya. Bentar, kita akan ulangi lagi. Berarti kalau misalkan yang tidak ada dokumen, berarti itu kosong. Nih, kita buka link produknya. Oke teman-teman, ini adalah link produk dari video. Ini tuh kayak file. Di sini tuh ada link-linknya. Linknya udah berwarna biru ya teman-teman. Jadi kalian bisa klik aja. Di sini udah lengkap banget nama produknya, contohnya ya something, kemudian link produknya ini, kemudian ada video Instagram, ini linknya, kemudian video TikTok ini ada linknya, dan video YouTube ada linknya. Jadi ini untuk link produk beauty, kalian bisa cek aja di sini. Ada dari something, ada dari L'Oreal, kemudian ada dari White Lab, kemudian ada dari Grace and Glow. Banyak banget ya, kalian bisa aja cari atau bisa aja klik linknya. Kayak gitu ya, itu untuk link produk beauty. Kemudian untuk fashion, ini juga sama. Jadi tuh kayak fashion tuh ada linknya, link produk. Di sini ada video Instagram, ada video TikTok, kemudian ada video YouTube. Kita coba ya satu file untuk video TikTok. Ini aku lihat untuk video TikTok.
Nah, mungkin buat teman-teman yang agak loading seperti ini kayak aku ya, jadi tuh benar-benar harus apa namanya, kuotanya yang kencang banget ya teman-teman, karena loading. Nih, ini aja playnya lama sekali. Nih ya, kurang lebih seperti itu. Ini kalau misalkan mau download nih, di sini ada tanda panah. Nanti kalian bisa klik aja langsung kalau misalkan mau download. Tapi kalian harus pastiin play terlebih dahulu ya, untuk foldernya atau untuk videonya, supaya tidak nge-lag kayak gini nih. Pokoknya tuh harus harus di play dulu baru nanti di download, seperti itu. Kita coba lagi ya, aku juga penasaran kenapa ini loading sekali, karena aku juga nggak tahu ya kenapa ini loading banget. Tapi memang ada beberapa produk yang bisa di download aku juga udah lihat review-review sebelumnya, memang ada yang bisa download dari sini juga, cuman ini karena nge-lag atau misalkan lama banget nih ya. Pokoknya tutorialnya seperti ini ya, kalian bisa ambil aja videonya langsung, kemudian kalian bisa download aja. Nih, ini kalau mau download ya. Tetap download. Nanti kalau misalkan udah download, nanti kalian buka filenya sendiri. Karena ini masih loading aja. Pokoknya yang penting tutorialnya kalian sudah mengerti ya, dan aku juga udah jelasin secara detail gitu ya. Kalau misalkan ini adalah link-link produk yang di-share oleh Shopee sendiri, makanya aku share ke kalian semua gitu. Kita back. Kemudian di sini ada link produk elektronik. Ini home dan elektronik. Jadi nama produknya ada dari foldable, ada Funtech Helios, kemudian ada Bluetooth Shutter dan lain-lain. Di sini banyak banget video-videonya. Kalian kalau misalkan mau nyobain download dari sini boleh banget, karena banyak sekali video-videonya, entah itu untuk Instagram, entah itu untuk TikTok atau YouTube. Jadi kalian bisa langsung aja cek ke sini ya kalau misalkan kalian butuh video yang aman, gratis dan tak terbatas di sini. Karena di sini super duper banyak banget video. Kalian bisa scroll aja ke bawah. Ini sampai 13 lembar loh ya. Linknya tuh banyak banget. Kalian bisa pilihin yang mana memang video yang pantas atau misalkan yang bagus untuk kalian share. Oke teman-teman, itu dia video dari aku mengenai konten video untuk promosi Shopee Affiliate secara aman dan gratis, dan pastinya tak terbatas loh videonya karena super banyak banget. Nah, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.